6 5 4 3 2 1 0. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to the trespassers against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Oke, anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang anak-anak bisa lihat di slide PowerPoint Ibu. Nanti Ibu akan tampilkan video selanjutnya, oke? Nah, anak-anak, seperti biasa, jangan dilewatkan ya, jangan di skip ya, karena biasanya di tengah-tengah video pembelajaran atau mungkin di akhir atau di tengah ya, biasanya Ibu guru akan menyelipkan tugas-tugas. Jadi anak-anak simak sampai selesai ya, supaya kalau ada info-info yang penting Ibu sampaikan tidak kelewatan ya. Oke, anak-anak, seperti biasa ya, sebelum belajar anak-anak, kalian makan dulu, sarapan dulu ya, supaya tetap segar, supaya fokus ya, jadinya nggak gelisah gitu loh, jadinya nggak pikirannya kemana-mana, jadi fokus dengan pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Nah, anak-anak, oke, jadi jangan lupa juga tugas-tugas yang kemarin yang belum kumpulkan, silahkan dikumpulkan ya. Mungkin bisa melalui classroom atau langsung ke WA Ibu ya. Nah, tetap semangat, jangan lupa minum susu ya, supaya tetap sehat selalu. Minum sayur-sayuran, buah-buahan ya, makanan yang bergizi, supaya anak-anak bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat ya. Oke, keep your spirit, keep you healthy always, oke? Okay? See you, bye! Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu di rumah ya. Oke, good morning everyone. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk ke tema yang ketujuh, subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama ya. Nah, di tadi video sebelumnya Ibu guru sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Jadi slide doa ini Ibu lewatkan ya. Sekarang materinya adalah asal usul kota Surabaya ya. Oke, kita baca sama-sama. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura, aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Nah, jawab buaya, aku juga Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Kata Sura, untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah.
kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Jawab buaya, baik, aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun pada suatu hari, ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat ikan hiu Sura melanggar janjinya. Nah, kata buaya, hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Kata Sura, aku melanggar kesepakatan, bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Nah, jawab buaya, apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut, berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Jawab Sura, tidak bisa, aku kan pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Buaya, kau sengaja mencari gara-gara Sura. Nah, jawab Sura, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Jawab buaya, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Nah, jawab Sura, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir mati maksudnya ya anak-anak. Oke, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Karena berebut wilayah kekuasaan. Kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi dua bagian sama besar. Wilayah laut bagian Sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. Oke, yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar janji mencari makan di sungai. Keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama, yaitu dengan saling menghargai, ya, jujur dan rukun, ya. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2 atau setengah. Wilayah hiu Sura adalah setengah bagian atau dilambangkan dengan 1/2. Oke, sekarang ini contohnya anak-anak ya. Ini ada sebuah kotak lalu dibagi menjadi 4 bagian ya. Nah, bagian yang dikasih warna hijau ini adalah menyatakan pecahannya 1/4. Satu bagian yang diberi warna dari 4 bagian atau dari 4 kotak atau dari, ya kan ini kan satu kotak dibagi menjadi 4 potong gitu ya. Jadi keseluruhannya 4, jadi 1/4 ya. Oke, sekarang ada lingkaran. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang diarsir menggunakan pensil ini adalah ada 1 bagian yang diarsir anak-anak ya. Maka pecahannya adalah 1/3. Satunya dari 1 bagian yang diarsir ya. Tiganya dari total keseluruhan ini dipotong menjadi 3 bagian. Maka pecahannya 1/3, 1/3, dan 1/3 ya. Oke, berikutnya lagi. Ada lingkaran. Nah ya, bagian ini di bawahnya dikasih warna biru. Maka bagian yang berwarna biru ini menunjukkan pecahan 1/2 ya. Satu dari 1 bagian yang diberi warna ya. Per 2, duanya ini dari lingkaran tersebut dipotong menjadi 2 bagian ya. Oke, kita lanjut. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat bahwa hewan di kebun binatang, setiap siswa harus menyayangi hewan. Ya, hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya. Setiap kelompok harus bekerja sama. Ya, tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahannya.
Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Nah, alat-alat dan bahannya ada tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat, alat alas atau triplek dan lain-lain, air, ya. Langkah membuat, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya, lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket, ya. Oke, seperti itu. Nah, bentuk-bentuk bagiannya seperti gambar ini, ya. Nah, ini anak-anak. Proses membentuk, oke, menjadi buaya, ya. Yang pertama dibentuk bulat-bulat dulu seperti ini, lonjong untuk membentuk badannya, ya. Oke, ini mulai diukir, ya. Diberi nama mata, biji mata. Nah, diberi tangannya atau kakinya, ya. Oke, seperti itu anak-anak. Nah, ibu tidak menyuruh kalian membuat prakarya, ya, karena kalian juga baru habis ulangan, ya. Kan kita juga baru hari ini masuk ke subtema yang keempat, pembelajaran yang pertama, ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajarannya, ikutin lagi besok, ya. Jadi kalau misalnya ada tugas-tugas besok, jadi supaya kalian tidak ketinggalan, ya. Untuk hari ini ibu guru tidak berikan kalian tugas, jadi bagi kalian yang belum kumpulkan tugas yang kemarin-kemarin, ya, silahkan dikumpulkan langsung saja ke WA ibu, nggak masalah, ya, no problem, is okay lah, ya. Oke, jadi sampai di situ jangan biarkan tugasnya bertumpuk-tumpuk, ya anak-anak, ya. Oke, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death, amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, Nana. Sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Oke, thank you so much, everyone. Thank you so much, my student. Oke, see you tomorrow. See you, bye.